Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan hari ini kita mengadakan sidang adalah untuk kita memohon ampun daripada Diri Yang Maha Tahu di atas salah faham yang terjadi. So kami semua ini yang ada pada hari ini, perhubungan UMNO Republik dan juga wakil rakyat, kita tetap tak setia pada Yang Terhormat Mulia Tuanku Raja sebagai Raja Berdaulat. Dan tidak ada masalah, cuma kami ini semua tak mahu Azlan saja sebagai pengusaha itulah. Dan kami akan berjumpa dengan harap dapat berjumpa dengan Tuanku untuk berterima kasih dan menerangkan kepada Tuanku sebab-sebab apa yang kami tidak mahu sebagai Azlan sebagai pengusaha itu dia. Dan yang keduanya, kita semua yang ada pada hari ini, kita percaya pada prinsip demokrasi di mana perlembagaan undang kita ini adalah berdasarkan prinsip demokrasi. Dan kita lihat bahawa semua negeri negara kita pun majority rule, maknanya demokrasi ini dan prinsip demokrasi majority rule. Siapa yang majority akan memerintah. Sebab itu lah terlihat di negara kita apabila menang dengan Pakatan Harapan, maka mereka memerintah. Dan begitu juga dengan negeri yang mana PAS menang banyak, PAS memerintah seperti Terengganu dan juga Kelantan. Begitu juga di Sabah, apabila Syafiee Abdal mendapat majoriti, maka sumpah tak sumpah yang mana oleh Musa itu maka dibatalkan. Dan kita harap majoriti ini juga diamalkan di Kelis. Dan kalau majoriti ini juga sumpah itu, kita mengiktiraf Pakatan Harapan menang di negara kita. Dan kita ni semua berterima kasih kepada rakyat yang terdasar demokrasi ini kerana memilih Barisan Nasional menang di Perlis. Dan kita mengucapkan terima kasih kepada rakyat dan terus akan berharap dapat memberi sokongan. Kami ingin bekerja dan kami harap dengan keadaan ini, dengan majoriti yang Barisan Nasional di Perlis, Kajian Sekutuan akan terus memberi salurkan peruntukan untuk Perlis. Bagaimana kita PM dulu, apabila PM menang, tapi peruntukan tak diberi kepada Kelantan, kepada Pulau Pinang dan kita semua. Dan kita harap dengan apa kemenangan dan selesainya masalah di Perlis ini, kita harap kita dapat berkhidmat kepada rakyat yang baik. Dan kita harap rakyat terus percaya UPN lah. Sebab kebanyakan wakil rakyat di sini, kita sentiasa akan memberi kemenangan yang terbaik kepada rakyat. Dan dalam masalah di Perlis ini, kita harap Tuanku Raja, Raja yang berjiwa rakyat, yang kasih kepada rakyat, dan kami pun kasih kepada rakyat, kita dapat selesaikan masalah ini untuk kita memberi kemenangan baik kepada rakyat supaya Perlis ini terus maju. Perlis terus maju dan kita harap Perlis terus berkembang dari segi ekonominya untuk kita memberi yang terbaik kepada rakyat. Jadi, itu saja. Terima kasih. Boleh nyatakan sebab yang jelas tak mengapa tolak agama ini sebagai dia banyak sebab, tapi kita akan terang kepada rakyat lah untuk kita berkumpul. Tak elok lah kita tak agak pres, kan? Seperti biasalah kita sebut tadi majoriti dan sebagainya kan? Tapi ada sebab tertentu dan banyak sebab kenapa kita tidak mahu selamat. Itu saja, kan? Itulah kita harap dengan apa kita hantar surat belajar, kita tinggal tunggu sehari. Dan wakil-wakil ayat pun sudah mengatur untuk pertemuan dengan Tuanku supaya kita dapatlah dari hati ke hati kita berbincang untuk kita elakkan salah faham demi untuk kita memberi kemahatan kepada rakyat yang berlaku. Sebab kita percaya Tuanku pun sayang rakyat, kita pun sayang rakyat. Cuma kita masalahnya tak mahu zaman saja. Itu saja. Dan kita tidak yukur, itu saja. Kita tetap berbincang itu, kan? Kita harap kita berjumpa, kita harap Raja akan faham. Sebab sekarang ni kita tak jumpa, tak terang kenapa, kan? Raja pun mungkin tak tahu kenapa, kan? Kita harap dapat jumpa untuk menyesal misalnya demi kepentingan rakyat tu je. Dan sebab yang kita ada ni, kita majoriti tu je. Terusik dari segi pucuk pimpinan UMNO ni, pusat, macam mana pandangan? Adakah dia restu juga ataupun benda ni dah dibincang kepada Dato' Ahmad Zahid dengan Dato' Syamuddin? Kita dah jumpa Dato' Ahmad Zahid dengan Tuan Syam, kan? Dan kita telah berbincang dengan Dato' Ahmad Zahid dengan Tuan Syam. Tapi keputusan yang kita capai ini, maka keputusan yang kita capai ini, kita nak maklumkan kepada pucuk pimpinan parti, iaitu Dato' Zahid dan Tuan Syam. Jadi maknanya kita harap dapat diselesaikan lah, maknanya kita sampai lah. Tetapi apa dari segi apa yang nak pecat adalaman dan sebagainya itu, MPD tadi kita sendiri baik lah. Semua hasrat kita semua ni dah difahami oleh pucuk pimpinan. Dato', adakah pucuk pimpinan merestui
tindakan di NG. Menolak Azamah. Dia masalah pucuk dan ini dia apa pusukan dan kala. Kan? Jadi kepada kita tak tahu apa keputusan yang mereka nak buat dari segi parti dan sebagainya. Mereka tak ada orang. Kita dah malu lah macam mana. Tak nak? Pada pucuk dengan parti. Dan selalunya apa yang diputus oleh perhubungan akan diputus sendiri. Ya? Ini amalan kita ambil dulu. Amalan parti itu apa yang diputuskan oleh perhubungan diputus sendiri oleh pucuk pimpinan. Untuk masa pertemuan nanti dengan Tuan Guru, adakah di NET akan tekan untuk mengukurkan 11 nama seperti yang sebelumnya? Oh, nama tu, nama 11 apa semua tu, kita dah beritahu dah dulu, kan? Cuma kita ni sekarang ni, kita masalah kita, kita takut kita buat silap. Sebab tu kita jumpa Tuan Guru, salah faham ni, kita jumpa Tuan Guru. Mungkin kita kadang kita bagi satu nama, Tuan Guru rasa dia tak puas hati lah, kan? Kita tak tahu. Jadi sebelah kita dah cerita, tapi masa sekarang ni kita cuma kita tak tahu apakah masalah kita dah punya. Sebab tu kita nak tunggu dari hati-hati ni. Mungkin kerana kita bagi satu nama atau pemerintah pun apa, bagi satu pilihan. Sebab itu ni amalan kita bagi nama, lepas tu berbincang. Jadi tak ada perbincangan kan. Jadi mungkin salah kita apa, sebab kita pun kena faham dalam situasi. Dan salah faham juga kan, sebab itu asal itu lah. Dan terus juga ada pihak luar, pihak ketiga seperti PAS, satu ni yang nampak macam dia mengambil kesempatan membuat demonstrasi dan juga ada yang membagi pandangan supaya sebab kerajaan perpaduan dibinikan di Perlis. Jadi pandangan Datuk macam mana ni dengan ni? Adakah tak patut mereka terpengangan dengan ni urusan UMNO, DN dengan Baku? Apa pandangan? Seperti yang kita katakan tadi, kita kata kita ni dalam proses negara kita, sebab kita dalam pilihan raya, kita tunduk parti. Anak kita mendukung prinsip demokrasi. Dan hari ini kita lihat bahawa Barisan Nasional menang di Perlis. Ada macam-macam pandangan. Kata nak kena ada pilihan raya lah. Lepas tu ada yang pegawai kerajaan pun campur tangan. Kumpulan pembangkang, ada WhatsApp group pembangkang. Ada yang juga ada pihak-pihak yang tokoh-tokoh agama nak kata bagi pendapat. Jadi masing-masing nak berkonflik sekarang ni. Tetapi prinsipnya senang. Kita prinsip demokrasi ni majoriti pemerintah. So sekarang ni PM menang dan memerintah. Tidak timbul soal pilihan raya, soal apa sah tak sah apa semua. Sebab dalam proses ni majoriti ni contoh, apabila kita ada kesenangan dewan juga, mereka ni akan uji nak pilih siapa. Ini majoriti. Macam tu juga kita buat undang-undang di parlimen. Siapa buat majoriti maka undang-undang tu jadi mana undi majoriti. Jadi maknanya kita contoh memilih pusat, majoriti akan tentukan. Dan depan di dewan ni dia akan uji. Sudah tentulah majoriti akan menang kan. Jadi maknanya pendapat kita ni, ada pendapat-pendapat tu kita alurkan. Tetapi biarlah kami ni yang menang, kami tunjukkan kan? Tak payahlah ambil kesempatan, ada WhatsApp tu bagi pendapat macam kan? Itu tak payahlah kan. Cuma kami di sini yang ada hari ni, kami cuma nak beritahu bahawa kita tetap tak nak sediar ketemua dia. Mungkin yang penting, tidak ada timbul ini kami nak petikai bantuan pun tak ada kan? Kita ni rakyat Perlis, kita sayang kepada kampung kita, kita sayang kepada raja kita, itu ya. Cuma kadang-kadang ada pendapat, kita majoriti, kita nak beritahu kat Tuan Puan dari hati ke hati. Dan kita yakin bahawa Tuan Puan Raja kita ni kasih kat rakyat dan dia raja biu rakyat. Dia akan faham kami ni. Tapi kami tak terang, kita tak terang, tak jumpa. Kita nak faham. Kalau kita pun tak jumpa kan. Kita pun tak tahu pun salah. Datuk Seri nama, Datuk Seri dengan Datuk Seri Saidan pun dicadang. Tak, dia raja ni, dia mutlak. Jadi kita terang kat dia, kalau nak pilih siapa, kita pilih mana dia. Kita terima tapi jangan selamat dia. Nah, kita tak mahu tu. Sebab kita dah sebab tentu. Datuk, kalau tak selesai juga, raja masih berkenan kepada Datuk Seri Azlan, macam mana situasi dulu kan? Cuma juga dia macam ni, kita bila kita terang kepada raja, kita harap raja faham lah. Kan? Sebab dia tak jumpa, sebab apa, raja pun, kita pun, raja pun faham kita punya demokrasi juga kan? Raja kita pun raja yang bijaksana, kita tak ada masalah pun lah. Kan? Jadi kita rasa tidak jumpa lah soal itu. Sebab kita pun dalam proses undang-undang pun kita buat. Proses undang-undang pun kita kan? Tapi kan, bila Datuk Seri cakap bahawa Amin dan juga yang ini semua tak hasil kepada Raja, tiba-tiba tak setuju dengan keputusan yang sudah pun dibuat oleh Raja. Apakah itu satu pertemuan antara pihak Datuk Seri dan juga Raja Perlis ni? Tak mungkin, dia macam ni. Kita sebab tu kita ada pertemuan pada Raja atau sebab kita nak tahu faham. Kan, tak faham kan. Jadi takkanlah kita bila terang, bila tak ada perjumpaan, tak terang. Jadi kadang-kadang masalah tu timbul. Kadang-kadang banyak masalah kita bagi terjumpa, berbincang. Maknanya kita dalam Islam pun ada prinsip musyawarah. Musyawarah, demokrasi dari segi agama kan. Kita rasa kerja kita faham dalam masalah kan.
dan kita tidak mahu sanksi kepada raja kita, kan? Dan kita kan sebelum ni dah dibuat pertemuan, kemudian seorang-seorang pun yang bertemu dengan semua hadir pun diberi penerangan juga kepada raja tentang apa juga keputusan. Kenapa nak kena jumpa lagi sekali? Tak, mungkin dalam pertemuan tu apa, kita nak pergi jumpa ni, kita takut ada pihak-pihak yang memanipulasi keadaan gitu, ya, kan? Jadi kita cuba sekali lagi, kan? Secara terang dengan bila pula yang salah kita, dan kita pun tak tahu tak raja nak lantik apa zaman apa lebih lupa tu, raja pun tak maklum lah, kan, nanti ada zaman. Kita pun tahu dari ini pertemuan kita tu kita nak dapat pelanggan, kan, perlu ada pertemuan dulu, kan. Jadi hari ini buat isi tentang minta maaf kepada raja, minta maaf dan kita tekankan kita menolak zaman sebab terima ialah sebab abang ni kata dah terima U-turn dan sebagainya macam-macam. Lepas tu ada pendapat-pendapat yang ayah semula macam bagi pendapat, kan. Jadi kita terangkan tak payah bagi pendapat. Rakyat dah memilih Barisan Nasional dan kami ini wakil kepada rakyat. Dan kami majoriti menang. Rakyat mengharapkan PN memerintah dan memberi kekuatan. Dan kami juga menang ni atas daya usaha dan perkenan rakyat. Mana rakyat menang. Mereka ni semua yang menang ni semua dah buat kerja kat kawasan. Sebab tu mereka menang. Dan rakyat dah buat keputusan. Dan kami juga ingin membalas jasa rakyat dan beri kekuatan yang terbaik, kan? Dan kami terang pada rakyat, kita tak timbul masalah. Ya, rakyat akan minta sokong raja, apa semua, macam-macam ambil kesempatan. Tidak. Semua yang ada di sini tahan setia pada raja. Dan kita akui raja pula, kita kasih pada raja kita. Tak nak timbul masalah tu. Cuma sekarang ni, kita mempunyai sebab-sebab itu yang perlu raja dengar dan rakyatnya. Kemudian kita akan terang di kampung. Kenapa kita tidak mahu selamat? Itu je. Dalam keadaan fungsi demokrasi. Tapi dari segi asas perjuangan asal ni sebelum pilihan raya, bukankah sanggup berjuang dalam satu tim, tiba-tiba bila azaman diangkat oleh raja sebagai menteri besar, tak boleh bekerja sama? Dalam proses ni, PM ni, kita berbincang. Kita tim. Biar politik ni teamwork. Yes. Kerja pasukan. Yes. Tiba-tiba ramai pasukan, seseorang pun cari raja dia sayang Lindy. Mana boleh? Kenapa? Itu je yang kami terangkan. Sebab Padang Besar ni menang semua. Kita 6 kursi Padang Besar, kita menang semua. 6-0. Di Arau 6 kursi, kita menang 4. Di Kangar 6 kursi, menang 2-4 dah lah. Apa maknanya? Maknanya rakyat menolak lah. Siapa yang jengat, oh dia itu lah. Kena faham lah, kan? Rakyat tu kena faham tu lah. Jadi press pun kena faham demokrasi. Macam mana orang kalah nak pimpin kami, itu je. Nah, kenapa ada cuba sebab ni? Kenapa kalah tu? Sebab banyak. Sebab tu lah nak jumpa tu, tu nak terang, kan? Supaya dengan kami pun orang kalah, nak kami pimpin dengan baik. Yang memimpin tu orang tak suka, kalah macam kita di Malaysia. Siapa memimpin, orang tak suka orang memimpin tu, kita kalah semua. Nah, kami tak nak salah apa, tapi undi turun. Setengah tak nak salah, bukan dunia yang baik dan menang selama orang pengat, kita kalah. Kerana ada orang tak suka yang atas tu, macam tu juga dia boleh ni, kita tak nak kalah. Semua ni nak beri penguatan, kita tak buat kerja. Tapi tiba-tiba kena ada satu sebab, kita kalah. Kita tak mahu. Ha, itu kita tak terang. Secara peribadi, kita elok nak terang dalam press. Kita tak bisa, tak mahu terang dalam press. Itu ya. Terima kasih. Ha? Jadi itu sesuatu agaman di jumpa raja ke raja yang nak jadi dengan dosa? Mana raja aku tak tahu. Tunggu ni siapa pergi jumpa lah. Tunggu dia cari orang. Maksudnya agaman pergi jumpa dia. Okay. Itu lah, kita cakap, itu lah, lah. Jadi satu lagi kita beritahu ni tuan-tuan, kita minta lah sebab kawan-kawan di Padang Besar ni kami menang semua. Jadi kita umumkan lah saya ni petani NDP, ha. Jadi kita harap di Malaysia ni sokong lah. Jadi sebab cemandang kita di Padang Besar, kita harap kita menawarkan diri untuk NDP untuk kita apa, harap sokongan dari kita lah. Okey lah, terima kasih banyak lah. Datuk, nak tanya sehingga kini ni adakah semua adun menyokong pendirian BN ni untuk berjumpa Tuan Ku, atau sebab tak semua yang hadir? Sebab dua orang tak hadir, tengok orang tengok dua orang tak hadir ni. Oh, dia dia semua kita sekadar. So BN semua sama. No problem. Ada yang seorang lagi tu ada sekarang ni, ada yang polis panggil kan, ada yang ada kerja sikit kan. Jadi kita semua ni berasaran tak ada jalan lagi. Kita semua tu yang pesan kita, semuanya pesan bersama. Kita taat setia pada raja, kita harap salah faham dengan raja ni, kita dapat diselesaikan. Cuma semua ni tak mau azlaman saja, itu je. Kita ada masalah lain, bukan tuanku dan rakyat ni. Kita tahu rakyat faham masalah. Kenapa?
Kenapa kita tidak mahu? Kita akan terang benda tu dan kita harap rakyat pun faham. Cuma pihak ni kadang-kadang ada dia cerita sikit dengan you kita yang kena tayar itu kita terang sebab jangan ada salah faham. Bila kita tunjuk telinga dah betul kan ni, betul kan ni. Dan itu sih, rakyat nak tahu juga sekarang ni, sebelum ni kan dia dah beritahu, okay, tak mahu azaman, tak apa. Tapi kalau dalam kalangan ahli orang yang mengatakan sebelum ni dalam PC, Datuk Ismail Kassim juga cakap dia tak mahu diletakkan sebagai kedepan. Dah ada keputusan kan siapa yang akan menerajui jadi yang dipilih nanti? Dah tinggal tu ke Pulau Belaraja. Kita tak mahu Pulau Belaraja, kita tak mahu zaman. Jadi lepas tu Ismail Kassim pun dia dah beritahu dah terletak penal dia pun dia rela. Tetapi dia juga tahan setiap belaraja. Dia dah beritahu ni. Tak tahu masalah Ismail Kassim pun semua tahan. Walaupun tu aku tak mahu dah. Jadi tahan setiap tu setuju juga. Semua kalau maintain atau Azlan juga. Bukan semua tak setahan tu. Pada raja ada tak setiap. Cuma tak mahu zaman tu ayat dia. Tak mahu zaman dia. Itu dia. Semua tak bodoh. Masa pergi Dewan Dan Energy and Table vote no confidence masa universiti dah. Tak, dia macam ni masalahnya. Dia semua ni, kita tak hasilkan raja. Kita tidak mahu Azlan. Jadi bila tidak mahu Azlan sebagai MD, jadi Azlan tak boleh nanti expo. Sebab dia expo ni, takkan dia nanti bangkang ni expo. Tak, sebab dia bukan bangkang. Membangkang pula, dia sokong Azlan semua. Tapi tak boleh jadi DN. Tapi dia DN. Semuanya ambil sebatas lah. Kalau nak sekolah lah, jadi BN sekolah. Jadi boleh jadi dari expo. Tapi dia pembangkang. Dia menang BN. So BN ni tak mau jadi expo di bawah Jelaman. Jadi tak boleh ada pesanan dia orang ni. Sebab nanti tak ada expo. Dia tak ada nanti expo, tak boleh ada pesanan Dewan. Jadi kalau dia nanti pembangkang jadi BN, baru kita tak juga. Kita boleh buat hubungan Dewan. Tak ada masalah. Dia tak mau aku je. Hati yang kita nak ketemu dengan raja tu, kita nak ada faham. Nak mungkai dan salah faham ni sebab tak beriman tu ayat. Macam mana? Bila boleh settle benda ni, anggaran dalam masa sebulan ni. Lepas jumpa raja, saya tak apa. Sebab aku cakap tak lalu, macam okey, ayah macam ni. Raja tak settle sebab pergi lah. Sebelum raya mana? Okey lah, masih ada. Okey lah, thank you. Masih ada. Okey. Terima kasih.